Nah, di sini kita masuk ke transfer BTC ya. Nah, seperti ini ya. Jadi ini payout saya 0 ya. Nah, di sini udah ada 6.629 satoshi BTC. Nah, di sini untuk minimum WD-nya ini ada 5.790 satoshi BTC ya. Nah, di sini kita coba untuk WD ke direct wallet langsung. Apakah langsung bisa atau tidak? Jadi buat kalian yang sudah bermain di website ini namun belum melakukan WD, biar nggak penasaran, kita coba bersama-sama di sini ya. Apakah memang ini support gratisan ataukah harus melakukan deposit? Kita send aja langsung kawan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome, welcome, welcome back to my channel with Andrian Desava di sini. Oke guys, sebelum saya mulai video saya kali ini, saya tidak bosan-bosan selalu mengingatkan kepada kalian semua untuk selalu mensupport channel saya ini dengan cara subscribe, like, and comment yang pastinya akan membuat saya lebih bersemangat lagi dalam membuat konten terbaru. Dan jangan lupa untuk nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel saya ini. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan mengupdate kembali mengenai mining Bitcoin gratis di mana ini bernama Chainmine. Pada video sebelumnya atau review awal itu saya pernah menjelaskan untuk cara bermainnya ya. Namun di sini untuk review kedua saya ingin melakukan WD untuk mengetahui, untuk membuktikan apakah website ini benar-benar bisa gratisan atau harus deposit. Karena untuk minimal WD di website ini sangat kecil ya, hanya 6.000 satoshi BTC ya untuk melakukan WD-nya, dan itu kecil. Itu bebas ke wallet BTC mana aja. Hanya saja yang saya pertanyakan di sini, biasanya sih kalau dengan penarikan kecil itu biasanya sih pastinya akan ada suruh melakukan deposit ya. Makanya di sini kita coba sama-sama, kita buktikan bersama-sama apakah ini bisa gratisan atau harus melakukan deposit. Oke. Kita langsung saja ya. Jadi untuk opsinya itu ada ini, ada upgrade, ada transfer BTC, ada partner ya. Nah, di sini kita langsung aja tes WD aja ya kawan ya. Karena untuk video sebelumnya itu sudah menjelaskan secara detail tentang cara bermain di website ini ya. Nah, di sini kita masuk ke transfer BTC ya. Nah, seperti ini ya. Jadi ini payout saya 0 ya. Nah, di sini udah ada 6.629 satoshi BTC. Nah, di sini untuk minimum WD-nya ini ada 577 adalah 5.790 satoshi BTC ya. Nah, di sini kita coba untuk WD ke direct wallet langsung. Apakah langsung bisa atau tidak? Jadi buat kalian yang sudah bermain di website ini namun belum melakukan WD, biar nggak penasaran, kita coba bersama-sama di sini ya. Apakah memang ini support gratisan ataukah harus melakukan deposit? Kita send aja langsung kawan ya. Nah, ya. Dan di sini ternyata tidak bisa gratisan ya. Jadi intinya di sini kalian harus mengupdate untuk mining kalian menjadi 4,1 THS atau dengan kata lain ya sekitar deposit sekitar 40.000 satoshi BTC ya. Ya itu mahal ya kawan ya. Jadi saran saya buat kalian yang masih bermain di website silahkan ditinggalkan saja karena ini tidak bisa gratisan ya. Jadi ini minimal untuk 0 ini ada segini ya kawan ya. Nih 4,1 THS ini. Nah, jadi kalian harus deposit segini ya untuk melakukan penarikan dari website ini karena tidak bisa gratisan kawan ya. Jadi silahkan saja ditinggal yang buat yang main belum bermain gratis sini karena tidak worth it untuk gratisan. Mungkin ini adalah informasi terbaru mengenai Chainmine. Buat kalian yang sudah bermain di website ini dan sudah mengetahui fakta bahwa website ini tidak bisa gratisan, silahkan ditinggalkan. Oke. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di lain waktu.